Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد صاحب صاحب الوفاة الجمهورية وإلى حضرة الشيخ نجيه محمد زلزال وعبد الباز باشا وجميع أربعين ومهدنا وأجدادنا وأولادنا وأخوانا وأخواتنا ولجميع مقاصدنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء. الفاتحة. المكرم والمحترم بالسوء، المكرمه والمحترمه بالسوء، المكرمين والمكرمات para kiai, para ulama, asatidz, ustadz, muallimin, muallimat, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, sesepuh manakin, sesepuh khotaman, yayasan Serba Bakti para pesantren Surya Laya, baik dari korwil maupun perwakilan dan membantu perwakilan. Dan juga para aparatur pemerintahan dari bawahan sampai atasan, sipil maupun militer, sahabat-sahabat dan saudara-saudara dari Mabes TNI yang diwakili oleh beberapa perwira. Al-Mukarramun, para Al-Mukarramun wal-Mukarramat, ikhwan akhwat yang hadir pada manakib bulan Syawal ini dari Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok, luar Sukabumi, luar Jawa Barat maupun luar negeri yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Atas nama pemirsa bumi dan juga keluarga besar dan juga atas nama pemirsa Allah, kami haturkan banyak terima kasih atas kedatangan ibu bapa. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapa dengan berjuta-juta kebaikan lainnya. Amin ya Allah. Dan semoga kulla khutwah wa kulla khutwah, setiap langkah dan setiap langkah derap kaki, detak jantung, nafas yang kita lakukan di sini tercatat sebagai pengorbanan kita untuk menjadi seorang murid yang baik, muridnya Syekh Abdul Qadir, muridnya pemirsa Abah dan muridnya pemirsa Uwar, amin. Dan yaumil jaza, semoga kita tercatat sebagai umat yang baik, semoga kita tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila selama hidup ini pekerjaan saya membuat susah, membuat gundah, membuat tidak enak dari berita yang beredar, dari keadaan yang terlihat, banyak hal dan ihwal yang kurang berkenan pada hati ibu bapak sekalian, atas kerendahan hati saya, kebodohan dan ketoloran saya, dosa dan seluruh amal jelek saya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, dari mulai pengumuman tadi disampaikan oleh Kang Haji Nurdin tentang kegiatan-kegiatan itu pun ilmu untuk kita. Masuk pada tanwi kalau sekedar didengarkan ya bosan,
da berangkat kemanapun tadinya itu juga. Cuman rada keren sedikit lah, yang baca tadinya kan pakai Latin gua. Nanti harus sampai bintang 3 terus baca tadi. Yang satu lagi baca wasiat pangersawa. Ini mohon maaf, biasanya hadir agak lengkap, tapi karena hari kerja maka tidak terlalu lengkap. Bosan. Tetapi kalau tanbih itu kita jadikan barometer hidup kita, sudah sampai mana kita sesuai dengan tanbih itu? Coba baca sekali-kali buat tanbih. Iya, Pak Eling, Eling Jan. Kebalikannya ini Pak Eling, Eling, Eling Jan, Jan, Pak Eling, Eling terus. Canggih kita kata siapa? Jika panggilin yang ini cari titirin. Sebab kadang-kadang kurang tetap eling-eling irahat eling lah Gusti. Maka nyumunkan, mohonlah kepada Allah, mohonlah supaya kita bisa terus mengingat Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang hafal lah itu? Ayo coba kita ulangi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allah tolonglah saya. Mau tolong apa? Ala zikrika, saya bisa ingat kepadamu. Seandainya kita ini berpacaran dengan seorang pacar, lalu pacarnya ngomong, yang bantuin dong aku biar bisa ingat sama kamu. Itu tidak kerbobo kamu nanti. Jika bantu aku pacaran tak bisa bobo. Kira-kira kamu berapa? Bunga mana mau ke? Okay, banyak titik kamar itu sih itu menanggung de bobo. Padahal pekerjaan di bobo kan. Ia mesti tempat itu tidak tidak kerbobo kumahatnya. Bila aku iya perlu diharap Tuhan omongan masalah yang ngerahkan itu begitu. Mohon maaf suaranya, makanya manakin di sini kita isi oleh adik-adik ilmu yang sangat mahal untuk pribadi saya tadi disampaikan oleh Haja Zakia. Kalau mau mengundang beliau langsung saja ke kepada beliau. Nanti insya Allah untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Nanti insya Allah beliau, jadi supaya apa namanya itu, saya ini tidak habis sendiri. Oh, jadi biar sorangan lah itu. Nah, sekarang adik-adik mulai turun ceramah kemana-mana. Karena menuju umur 40, saya umur sekarang 37. Menuju umur 40, umur 40 harus sudah bisa duduk, tertunduk, belajar mengolah diri, belajar usul kepada Allah, supaya pada umur 50 tahun itu sudah agak mantap dalam beribadah ke serangan. Amin. Udah mau gitu kalau udah kukuh, amin. Baik, gua pengen sahabati itu. Jadi kita belajar mengingat Allah. Mohon maaf ini suaranya agak habis karena memang alhamdulillah berkat doa ibu bapak sekalian, kami rombongan tim khidmah di Komah Nusantara atau pembantu Pangbesarua kemarin selesai melaksanakan umroh selama 16 hari, 9-7 di Mekah, 7 di Madinah. Selesai melaksanakan umroh sebanyak 7 kali, belajar tobat, belajar menghidupkan latifah itu, dan belajar berziarah lapor ke komandan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat lebih dari yang lain, tidak. Kami juga masih kotor, tetapi atas dasar kasih sayang kami panggil seluruh ikhwan dan akhwat untuk bisa datang ke Baitullah. Kami panggil dengan segenap kekuatan Guru Agung Syekhul Qadir. Kami panggil dengan segenap kekuatan pemersahabat. Kami panggil dengan segenap kekuatan pemersahabat.
Semoga seluruh murid Abah, murid Uwah bisa berangkat ke tanah suci terus menerus, tidak berhenti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dai di absen ini ima bisa marakun lingan tawaf karena mata tidro kape hiwan. Kalau mata rumah pemirsa apa tadi yuk kape hiwan. Terutama nusok mana hiwan karena bro kena hidup mati mana we, hidup mati raka ketau gede. Benar tak? Sebenarnya malam ini, ya malam ini. Saya salah itu. Saya pikir manakiban itu malam Jumat. Jadi kami menjanjikan dengan pihak Bank Mandiri akan hadir pada malam Jumat. Jadi kami Pondok Pesantren Az-Zainiyah bekerja sama dengan Nazma Zakia atau Anito dan bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jeung Bank Mandiri. Lain Bank Az-Zainiyah lain, Bank Mandiri. Jadi ibu bapak nabung di Bank Mandiri, tetapi uangnya tidak bisa dicairkan oleh ibu bapak. Tidak bisa dicairkan juga oleh kami. Kalau mau pencairan, ibu bapak harus hadir, kami juga harus hadir. Paham tidak? Nabung apa? Nabung umroh. Dan tidak umatnya kita duitnya gitu kawas cahitin ada untales karek genaplok nyerodoti nabung dan juga nanti pas pertama dibuka tabungan lalu nanti dikasih aurat wa'adzim binnasi bil haji nanti mau dipindahkan menjadi tabungan haji silakan kita dipindahkan. Oh mau umroh saja silakan umroh. Insya Allah untuk tahun depan kita akan melaksanakan umroh sebanyak selama 10 hari dan ziarah Mesir selama 7 hari. Harganya perkiraan dan jangkau harga perkiraan. Untuk kapal yang kemungkinan di bawah saya, ini mahal. Perkiraan 31 juta. Perkiraan. Jadi mulai sekarang kalau memang mau bergabung nanti kita panggil orangnya ke sini, daftarnya di sini saja, setor awalnya. Jadi buku dan mulai ATM-an, teman-teman. Kalau kita menabung, jadi lamun rek dicairkeun teh, bapak sorangan kapan teu bisa. Abdi ku sorangan teu bisa, atuh kudu barek doang. Jeung poal abdi hiji di bolomba ini katarak muka, pirna. Baru bisa dicairkan. Ini penipuan seperti travel yang sudah gabung dengan Azania dulu, tidak. Sebab ini bank konvensional. Jadi kalaupun rugi, bangkrut, ya mungkin negaranya yang bangkrut gitu. Bank Mandiri malah rasakan malah. Rada hese, bangkrut itu juga gitu. Kayak kalau di Indonesia, kan bangkrut seperti ini. Baik, itu tentang umroh. Nah, informasi saja, ilmu sudah ada. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, wasta'inu bis-sabri was dan mohonlah dengan sabar dan salat. Isti'anah, kudu tenang kana kalimat. Komo diajar nang sorok, ini saya mohon maaf kepada anak santri lagi agak stressing tentang sorok, jatah kurang terlambat. Wasta'inu ista'ana yasta'inu mohon pertolongan. Sebenarnya nama itu salah dari kalau menyinta tulung kawas biasa tulung kalau tulung yang ditukannya tidak kuat jadi alat yang gitu tidak ai istiqdar mohon ditakdirkan. Ae istighosa, istighosa yang suami bahasa. Oh, salah. Istighosa, tolabul ghaus. Mohon diberikan rahmat oleh Allah. Bisabri, apa sabri?
Sabar, apa itu sabar? Nahan diri, nahan diri mulai sabar. Siksawan, mana siksawan? Tahan diri, sabar ada batasnya Pak. Belah mana ada batasnya, tak emang koper bodelan. Wah, apa itu sabar? Ya, mengolah diri. Tapi tidak cukup mengatakan sabar dengan mengolah diri. Sabar adalah mampu mengolah diri dan menembuskan pandangan kepada Allah. Selama kita mampu melihat siapa dan maka tidak masalah bagi kita apa yang dilakukan oleh wayangnya. Yang penting mampu menembus darah. Jersi cepot deh, Semar belok, Semar hidung, Semar belok, cek sahat deh. Duh deh etam bulu nonton gak gemuk sila si cepot. Goblok cepot, kakolot gitu patut sih. Padahal eta cepot dikitu gede usaha. Lamun cepot tinggi itu rame ke jadi ngahaga cepot tinggi itu dengar kawan saha nu hayang dipujina cepot atawa dalang maka lamun urang hayang disebut sabar tempo ka saha ka dalang saha urang teh Allah la ilaha illallah. Jadi tidak cukup dengan menahan diri. Udah ayah kenapa baik dan telam tenang. Ngarain diajar sabar, sabar. Cukup tuh sakit tuh. Dan sabar, ya teman. Eta masih kita tempat dada usahakan, eta kecanawan. Sabar. Tempoh kayaknya di arana. Tarik nafas lagi lah. Nuhun, Gusti, nuhun. Gedingkir. Ketemu, tak ada sahabat. Ayah batasnya mau ada Allah yang mau batasnya. Gitu nih, kelakuan jelamat yang goreng nih. Usaha deh. Wah, di mana orang migawe halus kata takdir di sahabat. Namun orang migawe goreng takdir di sahabat. Berarti ayah jelamat nanya, Gusti, kenapa saya berbuat tidak baik? Engkau kan maha baik. Kenapa saya berbuat tidak baik? Saya kan tidak mau dosa. Ayo hayang digawe dosa. Ayo hayang digawe dosa. Jujur sih bener. Aya nu niat rek digawe dosa. Da iman urang teu boga atuh sapek kitu. Hayangna keinginan kita berbuat baik, berbuat dosa. Tapi kadang-kadang keadaan yang mendorong kita berbuat sengaja Allah takdirkan kau melakukan dosa supaya jadi pelajaran bagi kamu, jadi cermin bagi diri kamu. Yuk mantap kuing sokongmu ke santri. Saya selalu mengatakan ke anak santri, kalian tidak apa-apa salah asal kalian mendapatkan hikmah dari setiap kesalahan. Tetapi jangan pernah sekali-kali berbuat salah kalau tidak bisa mendapatkan hikmah dari setiap kesalahan. Bahwa salah Allah, maka kurang peluang Allah. Amin. Bismillah. Wassalam. Dan maka pada bulan Nisfu Syaban Rasulullah perintahkan kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat tahajud. Sabar rakaat. Punten di sholat dan sembuhin Allah. Sekedar tinggi kesan. Sabar rakaat. Lupa seti. Jujur. Nafis. Wah itu kali luar gitu ya, kalau lupa seketik tadi lu. Seger atau Nabi Salim? Seger. Seger. Bani utara, minda bola, seger.
disebut saya kemai. Kemai ke kantos ngijem. Jawab. Kantos ngijem. Selesai. Ditukar. Hese ngijem. Babari hese. Babari. Cek saham babari. Cek pura. Sok lamun hayana dirinya panona kawas. Kayak jelma ngintip ku nyeker gelas cos kawas. Bisa ngicep. Almarhumna guru agung Pak Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Beliau matanya itu sakit. Hanya untuk berkedip itu harus dibawa ke luar negeri. Hayang naon? Mahal ngijep teh mahal. Mahal. Minang ngijep teh minang. Atau serat-seratus rokaat mah hitung-hitungan dan dia nawang weh. Dan mana yang menghitungnya karena duit. Kira-kira uing beres 100 rokaat menang nawang dia. Mun kadinya paling menang nyeri cangkeng dan nyeri tumbuh. Pokoknya pun imamnya gak berlesat gancang. Hari makmum aki-aki ngesrempok ngarampeo karek gini pun Allah apa aki-aki ngesruku ekti udah ngeruku ngesnaik kalur beli kamu ngesurah garam tuntungan besi aki daguan tapak neku aki maka daguan di dewe ya ribu kalur kan. Eta kajadian di nagro kita wadi gabung imamnya kumamu belasa itu aki-aki aja karing hantu waduh aki-aki nabi wajib hari ane jadi imamnya Kiai Haji Yasin Urpalah kina si Adam Tuko kina Bineng Epa kancang imam mana jadi gabung kuahius berat dengan tahan-tahan ibu pimpin gak hegan gelau macak kul menakos kumah siapa yang tak ibu dan karek mirek kopat mereka habis rupu deh. Tapi setiap nisbu sabar pasti ayo weh cerita. Tak berhenti power roti bersih lapan. Yuk diharap dengan imam yuk bro. Padahal roti kan yuk kan. Eta makmum hayuwe. Hari imam kan terserasa terserah dong ya biasa. Tunggu-tunggu nanti, oh banyak buru orang. Buru-buru orang, iya gitu terbingung. Ayo kan tadi tinggal ibu dan ketika terdahar. Tidak tinggi. Ya, baik. Jadikanlah nisfu syaban itu malam euforia. Malam euforia adalah malam bergembira. Lain malam sedih di akhirnya geus dihitung. Oh, sabar sabun. 5 poin itu kudu alasan anu ngarah teman teu kaulu salat. Kayak dia cerena ya. Maklumat mun ayat lihat angkat pandangan berhijab di insyaallah ayat lihat serena ya gitu wah tapi gua bangun tua kemain dia tuh ngecara singkuri tuh kemain di perjalanan pamajian tenang kayak sholat di jalan sholat dua rakaat di musola bantu mulai di mana-mana musola sekarang. Selang jilin belum-belum naik serangan apinah kabar itu maju deh tunggu-tunggu ketika suka buku itu di jambang kekurungan 20 belenggu kemai jenat ya lu penting is berupaya tapi lu lebih kenapa enggak kamu kamu merupain jadi sama itu kesarokan pada saat itu dibalas 1000 ya oh itu waduh beres dulu-dulu setelah satu dua. Jadi kalau mempertanyakan tentang dalil, capeklah.
temukan dalil. Imun ayah nanyakan tentang dalil. Mangga tinggalina al-bunyah li tolib di tolikil haq. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juzga hiji halaman 25 hiji itu. Karena itu udah berlaku. Serat. Gitu jadi ngeletikan gitu. Aku naung gitu. Itu bisa dikirim ragaan kemana. Iya nanti. Udah kebat sedih ngeri buahnya. Oh jadi tukang sendiri. Ngeri ngeri buahnya ke tukang. Dia orang pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngeri dia. Orang baca kencangkan. Faslun. Kemarin orang yang macam dia. Beri bahaya raja. Ini dalil. Faslun ini adalah sebuah pasal. Fa'amma sholatul walidatu fi lailatul misri min Sya'ban. Adapun sholat yang biasa dilakukan oleh Rasul pada malam nisfu Sya'ban, fahiya mi'atu rakaatin bi alfi marratin qulhuwallahu ahad, yaitu 100 rakaat dengan 1000 qulhuwallahu ahad. Fi kulli rakaatin 10 marrat, dalam setiap rakaat 10 kali baca Al-Qur'an. Pastinya sebelas Fatihah. Allahu akbar kul huwallahu ahad. Boleh saya kata kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Pantes ganteng sekali. Ayo macam ni kalau dia dikolong-kolong hektik benar macam tu. Konek dewasa kosong. Kul huwallahu ahadulillahu samad. Ulangi kul huwallahu ahad Allahu samad. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Tengahnya bisa. Kul huwallahu ahadulillahu. Kebajikan. Karena hadunnya itu ditasbihkan. Waktu sama hati salat salat khair ini dinamakan salat khair. Salat mental lebih baik. Bukan sekarang tidak baik, tapi mental yang lebih baik. Baik ayat itu disebut tentang lebih gelis. Waktu kapan waktu barokatul berkahnya keberkahannya berbeda-beda. Wakar salat sholih ini bukan salat sholih Wahabi ini maaf ya. Dan ulama-ulama terdahulu yang sholih yusalluna jamaah dan mereka melakukan salat secara berjamaah. Mujtami'ina berkumpul semuanya. Wa fiha fadlun katsir wa thawabun. Kalau ulama melakukan seperti itu dilakukan oleh serangan-serangan. Ulangi, kan ulama melakukannya secara berjamaah. Kita pulang pagi sore berjamaah akhirnya nak ilmu itu aku masukkan coba. Ayah niat berjamaah ya? Insyaallah kita jawab. Ayah niat berjamaah ya? Wilayah kecamatan Sukabumi dikumpulkan di Azania. Kota Sukabumi kalau memang ada sedikit dikumpulkan di Azania. Jampang Kulon nanti tanya ke koordinator wilayahnya. Setiap wilayah harus ada satu yang melaksanakan. Paham tidak? Kalau memang tidak berarti tidak jalan organisasi kita. Jampang Kulon di kelamannya, Surade di kelamannya, Ciracap kelamannya, Palakuan Ratu di kelamannya, Jampang Sanggaran di kelamannya, terus Surawe di kelamannya, Nyalinung di kelamannya. Mohon melaporkan setiap titik nisfu Sya'ban. Saya ulangi. Ini perintah, mungkin perintah. Maaf aja. Kemarin orang dewan pembina sini. Saya ini perintah kepada yang akan sholat nisfu Sya'ban secara ber, mohon melaporkan titik kumpulnya supaya akan diinformasikan kepada wilayah masing-masing supaya tidak mansur. Main sesorangan itu, ulama aja melaksanakannya ber, baik sesorangan berarti mana itu bikin ulama nabi bohong itu. Wafiyahatun kathirun wasawabun jazirun. Dalam sholat ini ada keutamaan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Dan diriwayatkan oleh Hasan rahimahullah
rahimahullah ta'ala anhu telah memberikan hadis kepadaku 30 dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat jadi itu dari berapa? 30. Annama salahati salatan, siapa orang yang melaksanakan salat ini fi hadhihi al-lailata, pada malam ini, nadzarallahu ilaihi 70 nadzratan, maka Allah akan meliriknya dengan 70 lirikan. Berapa kali dilirik oleh Allah itu? Tomboro main dilirik Allah. Ningan kerapat jeung bupati, bupati ngalieu ka maneh seuri, maka sapungareun. Borok itu adalah ningan jeung urang aya nu urang ngalieu ka maneh, ngalieu ka maneh teh seuri. Bapak bisa dikitai saja tanya alih dulu deh. Bunga itu kan hanya uhen kini ke orang ini. Padahal tinggi yang sering kemana ya kan. Itu deh karena kuku butuh tang mulia siap. Kalau pada saatnya kuku usaha Allah melirik 70 kali lirikan. Dan setiap lirikan itu kudialah ubikulli nazratin sab'ina hajatan, akan di ijabah dalam setiap lirikan itu 70 hajat. 70 bukan hajat kan? Lain hajat kawin kan? Keinginan, punya keinginan? Oh kan lu bukan kahayaan sholat wajah kan? Berarti lu tuh sholat wajah bukan namun. Apa keinginan kita yang paling mendesak? Adnaha al-maghfirah, keinginan yang paling mendesak adalah ingin diampuni. Apa ini? Nah ini sudah titik sampai sini. Baik, itu nanti. Kalau masih kurang karena kitab Al-Qur'an yang ditulis di Turikil Haq tidak semua orang memiliki, maka ibu bapak silakan lihat I'anatu Thalibin, kitab juz pertama sahifah terakhir. Kita apa katanya? Juz keberapa? Pertama, syarifah terakhir. Itu ada di sana, tata caranya. Baik. Kalau ada yang mempertanyakan, katanya ini waminal bid'ahil munkarati, di antara bid'ah yang munkarat, wa yathibu fa'iluha, dan orang yang melakukannya itu dosa, wa yajibu ala ulatil amri nahyuhum, wajib pemerintah melarangnya, yaitu apa? Salatul Rogoib, itulah bi'anah. Salat Rogoib. Mana salat Rogoib itu diantaranya? Salat sunat nisfu Sya'ban. Lihat pada ujung kalimat tersebut bahwa dilarang tersebut kalau biniyati kodoi sholawatil fa'itati, kalau yang 100 rakaat ini niat kodo salat yang terlewat. Niat kodo. Saya mau tanya, bapak-bapak yang sholat sunat khair, ibu-ibu, ini niatnya kodok apa niat sholat sunat khair? Jadi, kalau menurut Pak Al-Sawa begini pemahamannya. Maaf ini kenapa saya kayak begini, karena ini sesat ini saya. Bagaimana kekecilanmu, bukan yang begini Pak, kita ngomong hayang, apa sebisa bisa gitu. Begini Pak, ada orang yang kan gini, nisfu Sya'ban itu disetorkan buku don untuk amal. Jadi saya nama kieu teu kudu sholat. Engke we urang rapelkeun. Udah gini lah. Jadi biar kita mudah hari-hari itu gak usah sholat. Terus nanti aja sholatnya rapel. Kok nanti mau disetorkan juga nanya dulu malaikatnya sama kita. Bos, mau diperbaiki dulu apa enggak nih sholatnya? Perbaiki dulu. Nah, itu bid'ahil munkar. Kita tidak kan? Asok sholat, asok. Kodok lain yang sholat. Kalau tidak, ya tidak masalah. Itu ya. Paham, Pak? Ayo lihat serena ya. Insyaallah. Pokoknya malah satu maha kuat nantung, nantung, terkuat nantung, maksa kegelar nantung. Dia mengis langsung diwae. Kuaik penyakuan sih. Kuat nantung, nantung.
teu kuat nanggung. Geus teu kuat dipaksakeun ka harap. Hiu. Tong mah di harap hayang mawa kursi. Mawa kawasingin cara dipeka. Dan kuatkeun antungna di antungna dieu. Oh. Engke dengan rumput kan disorot kitu. Tuh. Rukun-rukun aja sih bener. Ini tidak ada sujud-sujud sih bener. Pantai kuatnya kena awan. Bisa begitu. Ayo jadi kekuatan itu. Kita kalah kejoprak. Mohon. Ini tidak ada kekuatan yang hantu. Kena awan panon. Ya gak kuatnya ini kakinya apa matanya. Kan katanya tadi gak kuat berdiri. Kenapa gak kuat berdiri langsung maboner. Gubah. Ya enggak kuat kaki ku yang di rumah tak. Kawas dulu wae mun di dulu bol itu cuma bolot cek. Baik, paham ya? Sudah? Yakin mau lakukan yakin? Selanjutnya. Besok hari Jumat. Kami dari Iqomah Nusantara yang sudah membentuk Iqomah Biker Community akan touring. Touringnya bukan touring main-main. Ini touringnya tentang pembelajaran kebersamaan, pembelajaran toriko, pembelajaran kesabaran, dan belajar sholat berjamaah ke Suryalaya. Bagi yang akan tergabung, kalau mau terus tinggal di sini nunggu Jumat silakan. Rumah saya kosong, majlis saya kosong, kelas juga kosong, WC juga kosong, lapang juga kosong. Kalau mau nunggu, mau pulang dulu, kira-kira mau jadi idiot gara-gara balik ke lama ini sakit dia. Tapi ini ada urusan yang belum selesai, silakan pulang dulu. Jumat pagi kumpul lagi di sini. Insyaallah Pak. Sabaraha mang biaya lah? Pokoknya mau motor, mau bensin gitu. Urusan penting mungkin kurang kesiannya mau berikan ayatnya tuh siannya tuh ayat apa silapan. Kayu kurang tengkar mutiara lah. Ayat apa yang ada rumah? Bagus cerah hati lah. Waduh, kio gak umat telicinya itu. Ya, bagi tim IBC dimanapun berada, karena ini adalah program Manakim Suryalaya, saya mohon seluruhnya bergabung. Jangan banyak alasan. Ini satu minggu kok Pak, Jumat satu minggu. Ya, rutenya gimana? Gampang, ngomong-ngomong teman-teman penting ini kan ini. Kan abdi mah motornya surat-suratan kebaik. Dan ayah surat-suratan man motornya urang mah moal ditanya mana ayah surat-suratan teh kelak mun bapana surat-surat tanya gede kana motor pan motor ditanya surat-suratan teh mun ya jangan motor bodongna ai kaliwat-kaliwat panjang mah wajar lah eta mah nya. Nah, lu penting mah kuan lu kaliwat 15 tahun lebih kali lewat. Ya, yang penting motornya sehat. Saya nggak bisa naik motor Pak. Dibonceng. Tidak bisa mau dibonceng lagi angin. Nyewa mobil, nyewa mobil. Gabung dengan kawan-kawan sewa mobil. Yang penting kita bersiaran ke Suryalaya sebelum melaksanakan puasa bulan Ramadhan. Jarang gelak keburu memilih puasa. Akhirnya apa? Insyaallah. Ibu-ibu juga boleh. Mang ibu-ibu boleh. Boleh sok kerenawan asal ayah izin di salah kita. Udah tapi kaki luturi ke salah kita ngamuk. Ibu majikan baik mana sih? Tuh itu ya bu. Baik. Kalau suami istri boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu bawa bayi. Mungkin ibu nanti tunggu. Di blok aja di Yusuf Al-Mudah. Baik. Yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan. Atas dasar wasiat dari Pak Rizabwa,
bahwa kajian hikam jangan berhenti. Maka insya Allah pada bulan Ramadan tahun ini kita akan melaksanakan kembali kajian hikam pada tanggal 3 malam 4 puasa. 1-2 dahana kajian pemajikan di Iman ngariung gelap misi disebut teteh naon teh urang mah ai eta teh munggah gara-gara ngaji karena grogi itu munggah-munggah acan ada munggah di sini namanya dan munggah itu yaitu buka bersama dan sahur bersama dengan keluarga hari pertama dan kedua mulai Sabtu malam Minggu insyaallah kita mulai mudah-mudahan agak santai sehingga bisa selesai pada tanggal 9 bulan Ramadan dan bisa langsung berutupan. Amin. Ayo lu bade yang mau mohon maaf. Ah, ayo siang ilmu aja butut gitu kurang kebulukan. Tidak ada. Saya bukan mau mengajarkan. Saya juga mau belajar kepada hikam. Mudah-mudahan bisa juga ada manfaat untuk semuanya. Insya Allah Pak. Kasih tahu semuanya ya. Jadi tidak perlu lagi pakai surat penyurat dari Azainiyah. Mana surat undangan? Kos kawin wae. Pokoknya kasih tahu yuk pacaran. Ingat pokoknya tetap sirahna di ilmu wae, sirahna di ilmu wae, sarena di bantalan, sarena di bantalan, betengna di kesian, betengna di kesian. Ongkos nama ku sorangan, ongkos nama ku sorangan. Kawan cerita dia kosan ni. Aku dah cerita kadek. Dia belum ilmuan ongko ngabat karena ongko mencinta ongko. Kang ongko sakitan. Ya ajak semuanya terbuka untuk umum. Saya bukan kiai kang. Aku sendiri kiai mangga saya terbuka pesantren sorangan. Saya orang bodoh kang. Maca kitab itu nyawa alim-alim ajaran kewe. Duduk saja. Jadi tidak apa-apa. Mau yang penting Islam lah begini. Saya baca Islam Islam aja kedua gitu. Semua boleh. Boleh bawa keluarga boleh. Boleh bawa jamaahnya boleh. Boleh bawa santrinya boleh. Yang penting ngaji. Yang penting. Oh, hari waktu dahar ahya kami. Hari waktu ngaji itu yang suka jadi masalah. Masalahnya kami itu kan ngukur untuk sahur dan buka dari ngaji. Kita ngaji seketika. Aya 50 kurang 100 kurang ai dahar 1500. Dan juga kepada ikhwan akhwat dulur-dulur simkuring yang mau ikut bantu, insya Allah kami mampu Pak. Azainnya mampu sampai hari ini. Sudah berapa tahun? 7, 8, 9. Sudah 9 tahun kami melakukan ini sendiri. Kami mampu. Ngan bisi ayano hayang menang berkah hikam. Mana? Abi kang boga lauk bawa kan hirsok. Abi mau boga daun sampo, canakan. Apapun yang dikirim oleh ibu bapak langsung nanti akan difatihahkan, akan didoakan supaya jadi keberkahan. Percaya terpakai. Ilmu yang diajarkan itu akan dipakai dan disebarkan. Sedangkan bapak-bapak ikutan bawa sampo dua siki. Kenapa bawa siki? Bapak jawabannya bapak bawa sampo dua karung. Nanti untuk takjil mukanya sabunnya disemur, disemur. Di kolam salah. Terus lu apa warnanya beda hasilnya habisnya. Di kolam terus dibagi ke karma dimakan oleh orang yang buka puasa. Jadi darah terus dipakai oleh dia untuk menyebarkan ilmu. Pahalanya akan sampai ke bapak-bapak sekalian. Bahkan nanti ada orang yang tak tahu hikam sama sekali, tapi hidupnya sesuai dengan alam hikam. Gitu. Insya Allah, Pak. Insya Allah.
Pokoknya itu dulu lah yang inti dari kegiatan kita dari ceramah sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu gi sadayana diberkahkeun ku Allah. Ibu gi doa sadayana diijabah ku Allah. Rayat kalungan Rasulullah kagungan doa Syekhul Qadir kagungan pangeran sahabat kagungan sarua. Mugi-mugi sadayana disalametkeun dunya akhirat. Nyangakeun salam, sampaikan amanat salam kepada keluarga dari kami Azainian. Hati-hati di jalan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ala ulil amri wallahu yaf'alu ma yurid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.